cinta Allah, pasti itu akan dapat dilihat pada doa-doa. Kalau benar bagai dikata, semua itu pasti akan terzahir pada doa-doa kita. Jadi ustazah nak tanya tuan-puan, seriusnya kita nak minta cinta Allah, doa apa yang telah kita amalkan untuk tujuan tersebut? Boleh tak share dengan ustazah? Kalau betul kita nak cinta Allah, pagi petang, siang malam, kita akan mohon. Lalu doa yang bagaimana yang kita mohon kepada Allah untuk memiliki kecintaan Allah? Itu satu persoalan yang ustazah harap kita dapat tanya kepada diri kita sendiri. Yang mana yang aku doa? Tuan-puan, kalau nak sesuatu pasti nampak pada doa, kan? Betul tak? Kalau tak kahwin, nak kahwin, doa tak? Berapa kali doa masa nak kahwin hari itu? Ke sebab laku sangat, tak sempat doa, ustazah laku dah. Ya, ada juga kes macam tu. Kita akan doa. Antara doanya ialah, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna min al-ma'il barid. Ya Allah, aku mohon, ya Allah, kami mohon cinta. Kami mohon ya Allah cinta orang-orang yang mencintai. Kami mohon ya Allah amalan yang membawa kami kepada cinta. Wahai Allah, jadikanlah cintamu lebih kami sukai daripada air sejuk bagi orang yang kehausan. Jadi nampak ada doa yang kita baca pagi petang siang malam sebagai menandakan bersungguhnya kita nak minta cinta. Cinta Allah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, ustazah bacakan dalam surah At-Taubah ayat 24. Apakah cinta Allah ni kita boleh kata, terpulanglah. Siapa nak dapat cinta Allah, dia carilah. Siapa tak bersungguh, tak nak, tak apalah. Dari segi hukumnya tuan-puan sekalian, apakah cinta Allah ni pilihan? Kalau nak, nak, tak nak, tak apa. Ya, kalau dapat, dapat, tak dapat, tak apa. Mari kita lihat surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika ayah kamu, anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai, yang kamu tinggal padanya, adalah lebih kamu cintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah, maka nantilah. Kamu buat dalam hidup kamu sampai pasangan kamu lebih kamu cintai daripada Allah. Kamu buat dalam hidup kamu sampai perniagaan kamu lebih kamu cintai daripada Allah. Kamu buat dalam hidup kamu sampai rumah kamu, anak pinak kamu, sangat kamu cintai lebih daripada
Seakan-akannya tuan-puan sekalian, siapa yang cinta selain Allah lebih daripada Allah, jatuh fasik. Ya, satu perkara yang harus kita muhasabah. Satu perkara yang harus kita nilai. Nilai apa? Nilai sejauh mana indeks kecintaan kita kepada Allah. Ini yang nak kita bincangkan pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berapa peratus kecintaan kita kepada Allah? Ini yang kita nak cakap pada petang ini. Dan ustazah mengambil peluang ini untuk bercakap kepada diri ustazah sendiri. Para muslimin musliman yang dikasihi sekalian, berapa lama dah tuan-puan hidup? Cuba jawab bagi pihak diri masing-masing. Lama ke tak lama hidup ke? Bunyi macam bostan ke? Ke semua ni sweet 17 ni? Sweet ke sweat? Sweat 17. Ya? Dah lama dah kita hidup. Ustazah malu tuan-puan, bagi pihak diri sendiri, hidup selama 40 ... Ingat lagi tu nak rahsia. Ya? Tapi kalau diukur indeks cinta pada Allah, lebih baik ustazah mengaku jujur. Ya? Allah Maha mengetahui, Allah lihat hati kita. Mungkin jauh lagi nak sampai pada tahap yang benar-benar mencintai Allah. Kerana cinta pada Allah itu ada tanda. Ada golongan yang benar-benar dicintai oleh Allah. Cinta Allah bukan dakwaan kosong. Cinta Allah itu ada kesan daripada hati. Sebab hati itulah tempat di mana cinta itu akan bersemi. Cinta Allah ini adalah benda terlampau mahal, terlampau berharga, terlalu tuan-puan, terlalu. Tak dapat nak diperhargakan dengan duit, dengan nilai apa pun di atas dunia ini. Terlampau berharga. Sesuatu yang terlampau bernilai tanpa berharga, dia takkan dapat tumbuh dan hidup pada satu tempat yang kotor. Depan ustazah ni paling ramai adalah muslimah. Saya tak tahulah muslimat semua ni suka pinggan mangkuk ke tidak. Suka pinggan tupperware. Oh, ada wakil kat sini ya. Ada ejen tupperware kat sini. Ya, ustazah tahulah ya, ramai muslimat suka pinggan mangkuk. Betul ke tak betul? Cuba sebut beberapa jenama pinggan mangkuk kat ustazah. Jangan pula masa ni lah alim, siapa tak tahu jenama pinggan mangkuk. Bukanlah ustazah, dia kata. Dah cumpit hidung tu kerang. Ya? Tiba pula ya, tak mangkuk mangkuk pula ya, petang-petang ni. Apa jenama pinggan yang puan-puan tahu? Korek lagi. Ha? Pirate lagi? Noritek lagi? Akopan lagi? Melamin lagi? Akorok lagi? Masya Allah. Ustazah bukanlah nak kata ustazah tak tahu, tapi memang ustazah tak berapa tahu jenama pinggan mangkuk. Sungguh? Sebabnya, sebabnya tak tahulah. Pinggan-pinggan yang tuan-puan sebut tadi tu kan, yang apa yang tu tak tahu mahal tu, apa nama dia kan? Litakit? Noritakit? Ya? Tuan-puan letak tak dalam gobok, dalam almari yang ada tikus tu? Tak letak kan? Letak kat mana? Rela beli almari khas untuk pinggan mangkuk khas. Saya tak cakap kosong ya, saya cakap daripada pengalaman sendiri, daripada pengamatan ya. So
Sebab ini special. Beli pun tak guna pun. Eh, nak tengok je, nak mandang-mandang sampai tanam kat dapur. Ada pikiran kita. Cuma nak ngintai-ngintai je. Rela tu. Kenapa tak boleh letak dekat tempat yang kotor-kotor? Tak boleh tempat kat tempat lalu lintas limas, tikus. Kenapa? Sebab berharga. Tempat dia pun kita letak tempat yang mahal. Itu satu analogi, tuan-puan. Tak mungkin cinta Allah akan tumbuh subur pada hati yang busuk. Terlalu tinggi nilai dia. Kita minta Allahumma inna nas'aluka hubba, tapi hati kita busuk. Hati kita tu bersarang kedengkian, kebencian, dendam, busuk hati, buruk sangka. Apa lagi? Ya, apa lagi hati yang busuk-busuk ni? Ya, syirik.